بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan acara kita yaitu pembahasan perkenaan dengan hukum-hukum Islam atau disebut dengan fikih. Pada pembahasan sebelumnya telah kita sedikit singgung bahwasannya pembahasan kita kali ini adalah berkenaan dengan wudhu. Bagaimana kita sebutkan bahwasannya wudhu adalah atau definisi wudhu adalah membasuh wajah, membasuh tangan, dan mengusap sebagian kepala dan kedua kaki dengan cara-cara tertentu dan dengan niat yang ditentukan oleh syariat. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita lebih terperinci lagi berkenaan dengan syarat-syarat dan ketentuan dan lain sebagainya yang menyangkut tentang wudhu. Adapun pembahasan kita kali ini adalah dengan berkenaan dengan tata cara wudhu. Kita baca poin-poin yang berkenaan dengan hal tersebut. Pertama, tata cara wudhu terdiri dari dua tahap. Pertama, membasuh. Membasuh wajah. Yang dimaksud membasuh di sini adalah membasuh wajah dari atas dahi hingga ujung dagu. Uh, yaitu ketika kita seorang melakukan wudhu pertama yang harus dilakukan setelah niat tentunya karena segala ibadah yang harus, yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan niat ketika kita ingin melakukan wudhu pertama yang harus dilakukan adalah membasuh wajah dari atas sampai bawah yaitu pedali pertama tumbuhnya rambut ketika misalnya uh, kita lihat tumbuhnya rambut adalah mulai dari ujung dahi maka Awal pemba, pembasuhan wudhu adalah mulai dari ujung e, dari ujung dahi sampai ke dagu. Itu adalah pembasuhan pertama, kemudian membasuh kedua tangan dari siku hingga ujung-ujung cemari. Setelah kita melakukan menyempurnakan, membasuh wajah kita yang, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membasuh ujung siku sampai ujung jari, dan ini pelanjut dengan berlanjut kepada tangan sebelah kiri. Jadi urut-urutannya adalah pertama kita membasuh wajah dimulai dari tumbuhnya rambut sampai ujung dahi, kemudian dilanjutkan dengan membasuh tangan dimulai dari e, siku sampai ujung jari dari kanan kemudian berpindah ke kiri. Tata cara mengusap adalah sebagai berikut. Mengusap bagian depan kepala, ya. Pertama, setelah kita membasuh wajah membasu dan e, membasuh tangan kanan dan kiri, selanjutnya adalah kita mengusap sebagian kepala. Nanti, secara terperinci akan kita bahas pada poin-poin berikutnya. Kemudian, mengusap permukaan kedua kaki setelah kita mengusap sebagian kepala kita dengan tangan kita yang masih basah, bekas wudhu tadi, lalu mengusap permukaan kaki kita dimulai dari ujung jari kaki sampai pergelangan kaki. Kemudian dari, dimulai dari kaki kanan kemudian dilanjutkan dengan pengusapan kaki kiri. Ada hal-hal ada yang perlu kita perhatikan dalam melakukan atau mengambil air wudhu. Tata urutan yang harus dilakukan dalam wudhu adalah sebagai berikut. Pertama, membasuh wajah dari atas dari dari atas dahi, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut hingga ujung dagu. telah tadi sebutkan bahwasannya tata caranya pertama adalah apa? Kita ulang lagi. Pertama adalah membasuh wajah dimulai dari ujung e, dahi sampai bawah dagu. Itu adalah urutan pertama. Kemudian membasuh tangan, membasuh tangan kanan yang dimulai dari siku hingga ujung-ujung cemari. Dilanjutkan setelah membasuh wajah, kita membasuh siku, yaitu dari mulai ujung. Siku sampai ujung jari kanan, kemudian setelah itu berpindah ke tangan kiri. Kemudian, setelah itu mengusap tangan yang masih basah ke permukaan bagian depan kepala. Setelah kita menyelesaikan membasuh tangan, membasuh wajah, tangan kanan, kanan, dan kiri, yang, yang kita lakukan setelah itu adalah membasuh, mengusap bagian kepala kita dengan air sisa-sisa yang telah kita gunakan untuk membasuh wajah dan tangan tadi. Kemudian terakhir mengusap tangan yang masih basah di atas permukaan masing-masing kaki dari ujung cemari hingga pergelangan kaki. Ini telah kita sebutkan kurang lebih demikian. Allahumma inni as'aluka min Kemudian ada pun pembahasan yang berkenaan dengan wudhu adalah sebagai berikut. Dalam membasuh wajah, wajib membasuhnya seukuran jari tengah dan ibu jari ketika dipentangkan, ini kita pembahasan di sini adalah setelah kita tadi mengetahui batasan dari atas sampai bawah itu adalah dari tumbuhnya, tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, adapun lebarnya seberapa lebarnya adalah dari ujung jari tengah kita sampai ujung jari e, ibu jari kita ketika dipentangkan begini, istilahnya. Kalau kita kira-kirakan jari kita kita taruh di wajah kita, seukuran itulah kewajiban yang harus dilakukan ketika seseorang membasuh wajahnya. Adapun ketika dilebihkan sedikit, ada itulah lebih baik untuk menjaga supaya batas-batasan yang seharusnya dibasuh itu telah terbasuh. Kemudian dengan perkenaan dengan basuhan pada wajah yang tertutupi oleh rambut, maka hanya dengan membasuh permukaan rambut saja. Sudah dianggap mencukupi, dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan air wudhu hingga kulit wajah, kecuali pada tempat di mana rambut hanya tumbuh sedikit, dan kulit wajah terlihat dari luar. Ini adalah berkenaan dengan seseorang yang memiliki rambut di wajah atau cambang e, sedemikian lebatnya, sehingga bulu-bulu yang ada di wajah itu menutupi kulit wajahnya, yaitu ketika orang memiliki kriteria tersebut ketika dia membasuh wajahnya tidak diharuskan menyampaikan atau membasahi kulit yang ada di bawah rambut yang lebat tadi cukup hanya dengan